Siapa ke sana? Apaan kamu? Lepaskan! Kamu mau ngambil pisang saya? Tidak, aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa mendapatkan tombak naga raksa itu. Ya Allah, tolonglah aku. Demi kebaikan yang lebih besar ini, mudahkanlah aku untuk mendapatkan tombak naga raksa, ya Allah. Jurus apa itu? Sekarang hadapi kekuatanku yang sebenarnya. Raksasa salju ini seperti kebal terhadap serangan tombak baru ini. Dadaku sakit sekali, ya Allah. Aku tidak mungkin lagi menghindar. Raksasa salju ini benar-benar kuat. Kian Santang. Gawat. Aku harus menolongnya. Kurang ajar.
lepaskan! Lepaskan aku! Ini aku Kian Santang. Aku yang menolongmu masuk ke dalam lubang tanah. Apa mencaci? Aku hebat bukan? Kalau bukan karena aku menolongmu, tentunya kau sudah mati di hujan raksasa ini. Terima kasih, Pak Mencaci. Terima kasih telah menolong. Tapi sekarang tolong lepaskan aku. Aku harus segera mengambil tombak itu. Sabar, tenang. Hal itu kita pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan. Tapi paman, Wangi bukanlah tandingan. Jika engkau menghadapi dia sekarang, itu sama artinya kau memberikan nyawamu secara percuma. Baiklah paman, kalau memang itu yang terbaik menurut. Yang terbaik menurut paman saat ini, kita menyelamatkan diri ke tempat yang aman. Baik paman. Mengapa tombak ini menolak jika aku sentuh? Tombak yang sangat sakti. Tombak apa itu? Aku tidak tahu pasti. Tapi ini adalah pusaka yang sakti. Baiknya kita segera mencari Kian Santang. Baik. Ada apa ini? Raden, Kian Santang. Dari sini. Karena dia tetap telah berubah. Dia menjadi bengis. Jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melawannya. Oh, sampai kapan Raden Kian Santang membunuh orang yang tidak berdosa? Dia bukan lawan kita. Dia sangat sakti. Aku tidak peduli. Kita harus melawannya. Soal kalah atau menang itu urusan belakangan. Yang penting kita tunjukkan kalau kita berani. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak salah lagi. Iya, ini tidak salah lagi.
Dia adalah seorang Adiana Reswari. Orang yang selama ini ku cari-cari akhirnya datang sendiri untuk menemuiku. Tunggu, Nyai. Apa maksud Nyai? Dan siapa Adiana Reswari itu? Aku akan diangkat untuk menjadi setara dengan Dewa Dewi jika aku melakukan persembahan di puncak Gunung Ciremai pada malam itu. Dan seorang tumbalnya itu, seorang Adiana Reswari. Sungguh takdir yang baik telah menyertaimu, Nyai Lingga. Aku benar-benar beruntung karena tanpa harus kesana kemari, kau datang sendiri untuk menemui. Oh, kalian berdua, cepat bawa dia ke penjara. Karena nanti malam aku akan segera melakukan upacaranya. Cepat! Sini kau, Nyai. Santang. Tadi dia di sini. Suamiku. Ayah, Kakang. Ayah, bangun, bangun, ayah. Kang. Ayah. Kang bangun. Anakku. Anakku mana anakku? Aduh, anakku. Suamiku, anakku. Ayo bangun, bangun. Ini semua ulahnya Santang. Dia berubah menjadi iblis yang haus darah. Semoga Dewa mengutukmu. Bangun. Kita tidak bisa tinggal diam. Bangun. 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 Anakku bangun. Nyai, Nyai, Nyai. Apa yang kamu tunggu, Nyai? Ayo, Nyai. Ayo sekarang. Cepat keluarkan jurusmu itu, Nyai. Ayo, Nyai. Ayo. Jangan sungkan-sungkan, Nyai. Ayo, silakan. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuanmu dengan menyalurkan tenaga dalam. Kenapa Nyai tidak bilang dari tadi? Baiklah, Nyai. Baik. Apapun akan aku lakukan asal adikku tercinta Rai Kentring Manik bisa hidup kembali, Nyai. Ayo, Nyai. Silakan. Mulai. Jangan banyak bicara. Cepat lakukan. Nyai Kentring Mani. Kentring Mani. Akhirnya hidupku harus berakhir seperti ini. Kanda, Kanda Prabu Siliwangi, maafkan aku.
Karena pengabdianku cukup sampai di sini dan harus berakhir di sini. Mungkin Kanda Prabu tidak merasa kehilangan aku. Karena di sisinya sekarang ada Yunda Subanglarang. Orang yang paling dia cintai di dunia. Mungkin kematian ini lebih baik untukku. Agar mereka berdua bahagia. Putraku Surawisesa. Demi Dewata Agung, Ibunda sangat menyayangimu putraku. Maafkan Ibunda harus meninggalkanmu. Tapi semoga saja kita dapat bertemu kembali di Nirwana. Kentrimani. Jagat Dewa Batara, siapa yang memanggilku di alam roh seperti ini? Kentrimani. Jagat Dewa Batara, kenapa kau di alam roh? Apakah kau juga sudah mati seperti aku? Aku belum mati. Aku justru akan membawamu kembali. Kau belum saatnya mati.